Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel. Kali ini akan bikin tutorial hair doll super mudah, super gampang, mudah bikinnya. Pertama-tama, rambut kita sasak. Langsung spray dari belakang, samping, dan kanan, dan atas poni nanti terakhir aja. Setelah disasak, langsung kita hairspray semuanya dari samping, belakang, kanan, kiri, dan atas, biar apa, biar pakem, biar kuat, biar nggak lepek. Ya, langsung dari belakang sebelah kiri kita rapikan, jepit ya, langsung dengan jepit pentul. Sebelah belakang, sebelah kanan langsung diangkat lagi sebaliknya ya, jepit. Sisanya langsung disasak. Nah, kasih spray. Atasnya sasak. Sasak lagi, ya, sisir, rapikan, ya, pelan-pelan, biar ngembang. Sampingnya sasak, spray. Merapikannya bisa dengan ujung sisir, bisa dengan sisir, bisa juga dengan tangan ya, jari tangan, tarik-tarik, spray ya, langsung rapikan sisir biar halus. Nah, kalau udah halus langsung dijepit. Sip. Sebelah kanan
Setelah selesai disasak, langsung dirapikan. Ya udah selesai, hairspray, rapikan. Ya, cepet. Atasnya rapikan. Nah, tinggal belakangnya. Dulu. Nah, karena poninya kurang rapi, kita rapikan dulu, baru kita sasak. Langsung kita rapikan dengan ujung jari. Nah, setelah udah rapi, baru dikasih hairspray. Nah, tinggal belakangnya kita rapikan. Nah, sisanya dibikin bunga. Karena rambutnya pendek, kita cuma tinggal ditekuk aja. Ya, spray rapi. Nah, ujungnya ditekuk sedikit. Nah, ujungnya dicepit, baru diputer, baru di spray.
Nah, setelah udah kasih spray, baru kita harus dryerin supaya lengket. Nah, tidak mudah lepas. Nah, udah selesai. Nah, tinggal kasih aksesoris. Ya, inilah hasil tutorial sanggul yang paling mudah dan cepat bikinnya. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk orang lain yang sedang belajar ataupun mau mengikutinya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya, like video. Jangan